Assalamualaikum. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Berjumpa lagi bersama saya, channel Miki Young 86. Seperti biasanya, aku mau buat, ini mau buat acar plus jamur kuping, acar ala Hong Kong. Ini enak banget acarnya, seger, pedes, kecut, jadi satu, pokoknya enak banget. Di sini ada cara memasaknya atau cara mengolahnya. Di sini ada bahan, bumbu dan cara membuatnya. Bisa disimak di sini. Oke, kita lanjut ya. Ini jamur kuping yang kering. Aku rendam dulu selama 1 jam. Setelah aku rendam, aku rebus sebentar. Terus ini bahan-bahannya, aku sebutin satu persatu. Ada cuka, ada daun bawang, ada lombok atau cabai, ada bawang putih, ada timun, ada jamur kuping, sama seledri. Seledri Hong Kong ya ini. Seledri Hong Kong tuh kayak ada bau wanginya gitu, sengir, agak sengir gitu, tapi enak banget. Ada siau. Oke, ini cara membuatnya ya. Ini timunnya aku potong-potong terus aku geprek. Nanti silahkan mencoba, enak banget pokoknya. Setelah aku geprek, lanjut aku kasih garam secukupnya. Setelah aku garam, aku kopyok sampai melayu ya, layu sampai layu. Terus habis itu aku cuci pakai air biasa dulu satu kali. Pertama-tama aku cuci pakai air biasa dulu. Setelah itu yang kedua aku cuci pakai air matang. Setelah aku tiriskan atau aku buang airnya, lanjut aku masukin bahan-bahan selanjutnya seperti jamur kuping, terus seledri, cabai, daun bawang, sama bawang putih. Terus garam, gula, terus siau, terus cuka, terus aku beri micin sedikit biar sedap rasanya, ada sedapnya, ada kecutnya, ada asinnya, ada pedesnya, pokoknya kecut, manis, pedes, semua ada di situ. Rasanya pokoknya mantap, enak. Aku kasih cuka secukupnya aja. Habis itu aku campur, aku aduk sampai merata.
Oke deh, jadi deh. Silakan mencoba lo ya. Pokoknya enak ini. Bakalan ketagihan rasanya. Jadi deh, siap saji, siap makan. Silakan mencoba. Saya simpan dulu di kulkas selama 1 jaman. Setelah itu, aku makan, aku cicipin. Enak tenang. Silakan mencoba. Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.